Parah, Ayu Ting Ting disentil Ivan Gunawan karena begini. Gue kasih tahu ya. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kehidupan asmara Ayu Ting Ting selalu menjadi sorotan. Melansir pemberitaan Grid Hot, Ayu Ting Ting menikah dengan Enji Baskoro pada tanggal 4 Juli tahun 2013 dan bercerai pada tanggal 27 Januari tahun 2014. Setelah bercerai, Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dengan sejumlah pria, seperti Sahir Seih, Didi Riyadi, Aditya Yusman, Ivan Gunawan, hingga suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Namun tak ada satupun dari mereka yang berakhir di pelaminan. Melansir gridstar.id, baru-baru ini Ayu Ting Ting tampak bergandengan dengan seorang berondong tampan, Axel Jody Gondokusumo. Dalam tayangan Brownies di YouTube Trans TV Official, Kamis tanggal 15 April tahun 2021, Ayu Ting Ting awalnya terlihat menyentuh tangan Axel usai terdengar suara lalat. Gue lepas, gue lepas, gue lepas, Ayu. Kecium nggak baunya? Tanya Wendy yang penasaran. Kecium. Jawab Ayu. Alhamdulillah berarti masih negatif. Sahut Wendy. Ayu lantas tak berhenti mencium bau aroma tubuh anak dari Ayu Azhari yang disentuhnya. Yu bagi baunya. Ujar Ruben. Enak baunya Axel. Wangi loh. Puji Ayu Ting Ting. Setelahnya, Ayu Ting Ting menggandeng tangan Alex dengan mantap. Sontak perbuatan Ayu itu menuai komentar desainer Ivan Gunawan. Gue kasih tahu ya, baru gandengan jangan langsung mesen gedung, ujar Ivan Gunawan sinis. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.